Salam sejahtera, kita berdoa. Tolonglah, ya Tuhan. Amin. Saya membaca dalam Filipi pasal 4 pada ayatnya yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara-saudara, seorang rohaniwan beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa dia mendapat bisikan dari Roh Kudus untuk meminta supaya jemaatnya mentransfer sejumlah uang dalam waktu yang cepat. Apakah memang benar demikian? Pembacaan kita bersama bercerita bagaimana Paulus tidak meminta-minta kepada jemaat di Filipi. Tetapi dia katakan dia sudah belajar tentang kekurangan. Dia sudah berupaya untuk memenuhi kekurangannya. Dia tidak bergantung kepada jemaat, tetapi dia bergantung kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya, apalagi hamba-hamba Tuhan. Jangan bergantung pada manusia, tetapi bergantung dan berharaplah hanya kepada Tuhan yang akan memenuhi segala kebutuhan kita. Kita berdoa, biarlah hidup kami bergantung hanya kepada Tuhan semata. Amin. Tuhan memberkati.